perpisahan. Marilah kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kepada kepala sekolah kami persilakan. Allahu wabarakatuh. Pada hari ini kita telah diberi kesehatan, kesempatan guna untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu pelepasan siswa-siswi PAUD TK PGRI Tanjung Paung Mudik bertempat di Danau Kerinci. Selawat beriring salam kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini sengaja kami laksanakan kegiatan kita ini di Danau Kerinci. Yang pertama tadi mengenai pelepasan anak-anak kita yang mau masuk SD. Mudah-mudahan anak-anak kita yang tamat akan melanjutkan ke tingkat dasar atau ke sekolah dasar, supaya mendapat ranking semuanya, mendapat juara semuanya. Ya, kami dari guru TK PGRI, Majelis Guru TK PGRI, mohon maaf kepada orang tua, wali murid yang mau menamatkan sekolahnya. Ya, kami mohon maaf dari sejak berapa tahun yang lalu kami telah membina, mendidik, melatih anak-anak ibu. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan ibu-ibu, kami mohon dapat dimaafkan. Dan juga kami dari wali murid, kami dari guru tetap PGRI telah dulu memaafkan apabila kesalahan-kesalahan dari anak-anak kita atau wali murid kita. Ya, moga-moga apa yang dipelajari, apa yang didapat di TK PGRI, supaya dapat diterapkan di sekolah atau di rumahnya. Ya, supaya dapat menghafal pelajarannya sampai di sekolah dasar nanti. Jadi anak-anak kami yang tinggal belum melanjutkan SD, supaya dapat bersekolah kembali, ya.